mengharapkan kesediaan Anda semuanya terhadap ini untuk informasi Indonesia. Dan ini berikutlah peluncuran serial web Healing Trip. Hai, apa kabar? Baik-baik. Baik ya? Cek-cek. Silakan, terima kasih. Sisa episode kali ini tuh bakal seperti apa tuh jadi penasaran? Seru banget. Mending nonton ya. Iya, iya. Oke. Setiap hari minggu jam. Ada web series juga. Betul. Iya kan? Kita ketemu juga pada saat itu. Betul sekali. Jumpa dengan kecintaan tentang lingkungan. Betul. Perbedaannya adalah kalau yang mungkin dua series yang pertama. Oke. Happy ya karena selain aku dapat kesempatan untuk pulang, kita juga dapat kesempatan untuk di dalam situ juga kita ada penanamnya juga. Jadi kita sama-sama ada simbiosis mutualismenya juga gitu loh buat alam dan buat kita juga gitu. Menarik ya ceritanya ya, maksudnya dari judulnya aja healing. Berarti healing itu kan dibagi dari beberapa bagian banyak banget gitu. Terus waktu pas dikasih tahu lokasinya di Bali kayak, wah di Bali nih gitu, bisa kali ya. Terus ternyata perannya Widya itu ternyata memang asalnya dari Bali juga, dan dia tahu aku bisa logat Bali, jadi kayak ya udah. Oke. Okay. Jadi Widya itu adalah kakaknya Chandra. Oh, kakaknya. Nah, kakaknya Chandra. Nah Widya itu memang dia seorang kakak yang memang punya usaha bed and breakfast di Bali. Oh. Jadi memang kesannya kayak dia yang punya tempat itu tadi. Susah gampang ya. Jadi kalau misalkan emang udah mau agak over, aku pasti selalu nanya sama Kamika gimana. Yang penting komunikasinya aja, karena orang yang ada di lokasi itu adalah penonton pertama yang akan nonton kita gitu. Jadi kita tanya tanggapan apalagi sama sutradara. Awal karir siapa dan bisa rekam jadi ekstra? Iya, dari tahun aku SMP sekitar tahun 2013. Nanti pas balik kan sekali lagi kak. Oke. Mengharapkan kesediaan Anda semuanya terhadap ini untuk informasi Indonesia. Dan ini berikutlah peluncuran serial web Healing Trip. Hai, apa kabar? Baik-baik. Baik ya. Cek-cek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.